Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mei Arimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat cilok kuah seblak. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk adonan ciloknya ini saya gunakan 12 sendok makan tepung tapioka, campurkan tepung tapioka dengan 12 sendok makan tepung terigu. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, satu sendok teh kaldu bubuk, lalu tambahkan 2 siung bawang putih. Ini dihaluskan dulu, boleh juga diparut. Tambahkan daun bawang. Daun bawangnya saya pisahkan bagian batang dan daunnya. Bagian batangnya saya iris kasar. Ini disisihkan dulu untuk kuahnya nanti. Untuk daunnya diiris halus. Campurkan irisan daun bawang ke adonan cilok. Ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya didihkan 150 ml air. Setelah airnya mendidih, matikan api kompor. Langsung tuang airnya ke dalam adonan. Masukkan airnya bertahap sambil diaduk. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, siap untuk dibentuk. Jika adonannya masih sedikit lembek, boleh taburi tangan dengan tepung tapioka sebelum memulungnya. Ambil secukupnya adonan, kemudian bentuk bulat. Hasilnya seperti ini, lalu letakkan di wadah yang udah ditaburi dengan tepung tapioka. Lakukan hingga selesai. Ini adonan ciloknya yang udah selesai dibentuk bulat semua. Lanjut dalam panci didihkan 1 liter air.
Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kalau airnya udah mendidih, masukkan adonan cilok yang udah dibulatkan. Masak dengan api sedang hingga matang dan mengapung. Ini ciloknya udah mulai mengapung, lanjut saya masak sekitar 5 menitan agar ciloknya tanak. Setelah ciloknya matang tanak, boleh diangkat dan ditiriskan. Ciloknya udah matang, lanjut buat kuahnya. Siapkan 4 buah cabai kering, buang bijinya. Cabainya saya rendam dengan air panas hingga empuk. Bumbu lain yang saya gunakan yaitu 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit, sedikit kencur. Bumbunya ini akan saya haluskan dengan cabai keringnya juga. Lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan ke dalam panci. Ini saya keringkan dulu air sisa blendernya. Kalau airnya udah sah, tambahkan secukupnya minyak goreng untuk menumis. Tumis bumbunya hingga tanak. Setelah bumbunya tanak dan mengeluarkan minyak, masukkan 1 butir telur. Orak-arik telurnya hingga matang. Kemudian tambahkan 500 ml air. Tambahkan perasannya, saya gunakan 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Masak hingga kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, masukkan irisan daun bawang, lalu koreksi rasanya. Kuahnya udah siap untuk digunakan. Boleh langsung disiram ke cilok ketika ingin dinikmati, atau bisa juga langsung masukkan ciloknya ke dalam kuah. Ini saya masukkan semua ciloknya ke dalam kuah. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ciloknya ini enak banget, empuk, kenyal, lembut, gak alot. Kuah seblaknya juga enak, pedes, seger. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.